Pada suatu hari, Kiai Haji Ahmad Dahlan mengundurkan diri dari jabatan sebagai khatib Masjid Besar Kauman. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tahun 1903, Kiai Haji Ahmad Dahlan kembali ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang kedua kalinya, bersama putranya bernama Siraj Dahlan. Ketika beliau kembali ke Makkah untuk kedua kalinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan pun berguru menimba ilmu, termasuk berguru kepada Syekh Ahmad Khatib, yang juga guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu pendiri Nahdlatul Ulama. Setelah 2 tahun menetap di Makkah, beliau pun pulang ke kampung halamannya, yang disambut oleh istri, keluarga, dan para santrinya di stasiun kereta api. Kala itu, semenjak kapal Portugis merapat ke Selat Sunda, Pulau Jawa memulai sejarahnya menjadi bangsa yang tertindas. Politik pemerintah Belanda menciptakan jurang pemisah antara Belanda dan pribumi. Ironisnya, kaum priayi melanggengkan itu semua sebagai sistem sosial, penduduk pribumi menjadi budak di negerinya sendiri. Kemudian organisasi Budi Utomo didirikan, yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang terhormat. Serta untuk kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan di Indonesia, dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.